sehingga kan komunikasi politik sudah dijalankan sejak rapat kerja nasional yang ketiga. Bahkan saat itu Mbak Puan telah bertemu dengan Mas AHY, saya juga bertemu dengan Mas Teuku Rifqi, sekjen dari Partai Demokrat. Komunikasi yang intens terus kami lakukan. Dan Mbak Puan termasuk Pak Utut, Mas Bambang Pacul, Pak Syed Abdullah yang ditugaskan untuk membangun komunikasi politik. Bahkan kami mendengar beberapa partai politik yang mengusung Pak Ganjar itu juga akan mengadakan pertemuan dengan Partai Demokrat. Ini merupakan hal yang bagus, komunikasi politik membangun kesepahaman. Tetapi kami juga tegaskan, kalau bekerja sama dengan partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, maka betul-betul harus mengedepankan kepentingan bangsa dan negara sehingga kerjasama itu akan kokoh. Kami juga masuk sebagai pusat cawapres ya, apakah memang ada pertimbangan? Siapa? Ya ketika Pak Ganjar Pranowo ditetapkan sebagai calon presiden dari PD Perjuangan yang kemudian mendapatkan dukungan dari P3, dari Hanura, dari Perindo, kemudian kan Presiden Jokowi bersama Ibu Mega membahas siapa bakal calon wakil presiden yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo, maka muncul 7 nama. Dan 7 nama itu kemudian diperlukan menjadi 5 nama. Nah, sehingga nama-nama yang dipersepsikan positif oleh rakyat, tentu saja PDI melakukan proaktif, melakukan kajian secara mendalam terhadap nama-nama tersebut. Pada saat pertemuan dengan para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo di dalam pertemuan tertutup memang dibahas. Ya, misalnya dari P3 menyampaikan Pak Sandiaga Uno, kemudian dicermati beberapa nama yang lain. Ada nama Pak Mahfud MD, kemudian ada nama ya seperti Pak Ridwan Kamil, dan beberapa nama yang muncul ke permukaan disuarakan oleh rakyat itu dikaji secara mendalam.